Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Salamudin berjumpa lagi pada hari ini kepada dengan teman-teman sahabat-sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini kita akan mencoba mencari dan melihat batu-batu akik yang ada di wilayah ini. Kita lihat bersama-sama. Ini ada sungai yang kecil. Kita akan telusuri sampai ke bawah. Ya, mudah-mudahan dengan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita mendapatkan batu akik yang kita harapkan dan kita impikan. Oke, sahabat-sahabat YouTube, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ada nampak warna merah jambu. Nah, ini sahabatku. Ini batu seperti ini sudah langka sekali di sini. Warnanya merah jambu dulu banyak kali sih. Tapi saya dengar ada investor yang datang kemari untuk khusus mengambil batu yang berwarna merah jambu ini. Ini akan kita bawa pulang. Dan di sini lagi ini nampak. Nah, ini model cempaka madu. Di sini sangat banyak sekali batu seperti ini ya. Kita kumpul di situ, nanti kita lihat lagi. Lihat di sini, ini warnanya hijau. Ini kurang menarik ya, kita tinggal aja. Ini banyak batu seperti ini, warnanya hijau berbeda garis. Ini warnanya juga ini model batu sosoki. Nah, ini yang saya bawa, ini model batu sosoki. Ini yang kita bawa ya, kita ini sudah ada nampak warna merah jambu. Nah, ini sahabatku, ini batu seperti ini sudah langka sekali di sini. Warnanya merah jambu dulu banyak kali sih. Tapi saya dengar ada investor yang datang kemari untuk khusus mengambil batu yang berwarna merah jambu ini. Ini akan kita bawa pulang. Dan di sini lagi. Ini nampak. Nah, ini model cempaka madu. Di sini sangat banyak sekali batu seperti ini ya. Kita kumpul di situ, nanti kita lihat lagi. Lihat di sini. Ini warnanya hijau. Ini kurang menarik ya. Nah, di sini banyak batu seperti ini, warnanya hijau berbeda garis. Ini warnanya juga ini model batu sosoki. Nah, ini yang saya bawa, ini model batu sosoki. Ini kita lihat ya, ini ada nampak kayaknya fosil kayu. Fosil kayu seperti ini. Kalau kita ya. Ini
ini ada yang hijau juga, kita mendekat yang hijau. Nah, ini akan kita bawa pulang. Banyak warnanya. Kita masuk dulu, itu kita tutup. Nah, ini oke, tertentu. Nah, ini pakai warnanya. Kita kumpul juga, nanti kita tutup. Kita akan menyusuri ke bawah terus ya, kita akan menyusuri ke bawah terus. Ini juga warnanya berbeda. Nah, jalannya terus kita kumpul juga di situ. Kita ke bawah. Seperti yang kita dapat tadi. Itu ke bawah. Itu seperti kurang itu. Ini jasper hitam kecil. Aku buka lagi sini, nanti kita tutupin. Oke, kita jalan. Nah, ini juga model jasper. Jasper hati ayam. Oh, batunya besar. Nah, ini juga ada jasper panca warna kayaknya. Nah, ini agak lumayan cantik. Diram. Oke.
Ini ada yang cantik. Warnanya ada kuning, ada coklat, ada merah. Ini kalau kita jadikan lumayan juga cantiknya. Kita buat. Nah, ini juga cantik. Oke. Coba. Nah, ini ada nampak tapak jala. Oke. Ini bukan tapak jala, ini benang kusut. Oke, kita tinggal. Bagus. Ini merah. Warna hijau lah. Ini batu hijau. Banyak sekali di sini tempat daerah kami ini sahabat-sahabat itu tumbuh. Model hijau seperti itu banyak. Apa hijau? Ini kayu ratus. Hijau juga. Ya, kita lihat. Sebenarnya di sini ada yang kecil. Nanti kita ke sana. Ini juga bebatuan semua. Kita akan lihat. Lihat hijau. Di dalamnya hijau, kulitnya kuning. Ya, kita tinggal. Ini sudah mempunyai kekerasan yang lumayan ya. Lihat. Ini cempaka madu. Bentuknya apa ya? Khusus itu juga. Ini nanti kita bawa. Ini warna hijau model batu giok. Nah, ini juga.
keras kita tarik. Wow, cantik sekali. Kita ambil dah. Kita buat. Kita tunggu. Batunya agak berlumut, kita lihat nggak nampak warnanya karena airnya kurang bersih. Sepanjang memandang ini warna merah. Tuh, kita ambil air dulu. Kita seandok mana. Kita mau lihat warnanya. Nih, sahabat-sahabat. Warnanya cantik. Kurang menarik. Lihat, ini yang saya suka. Saudara-saudara itu yang dirahmati Allah, ini kita lihat, ini adalah emas. Ya, super besar. Nah ini, nampak. Mana dia? Nah, ini nih. Kurang jelas ya. Ini. Nampak? Ini adalah emas. Nih. Nah. Ini kita lihat. Ini ada tanda-tanda emas itu seperti ini. Pasirnya agak hitam. Kita lihat nih, hitam ya. Dia ada pirit, ada emas. Ini sungai ini pernah dulunya viral tempat orang mencari emas. Ini buktinya. Ini adalah emas. Kenapa saya juga pendulang? Di samping mencintai batu akik, saya juga pernah mendulang. Ini memang lokasinya. Tempat pencarian emas. Inilah. Kita lihat. Nah, ini. Ya. Sayang saya tidak bawa dulang hari ini. Nah, ini akan nampak. Kilat-kilatan itu.
itu campur antara pirit dengan emas. Ini kalau kita dulang, saya bisa jamin ini ada emasnya. Ya sahabat-sahabat YouTube, ini dia warna batunya, pasirnya itu hitam. Dan pasir hitam itu adalah biji-biji besi. Ya sahabat-sahabat YouTube, ini aja nih. Warna pasirnya hitam. Ini juga. Saya hari ini tidak buat dulang. Ini hitam semua. Ini mengandung emas, sahabat-sahabat YouTube. Ya, kita nampak itu jalannya. Ini alur dia. Kalau kita bawa dulang tadi, saya akan buktikan bahwasanya itu adalah emas. Oke, sahabat-sahabat YouTube yang dirahmati Allah. Mungkin pada hari ini sampai di sini. Lain kali kita sambung lagi dengan mencari batu-batu akik yang bermacam ragam bentuk dan warna. Mudah-mudahan suatu saat batu akik ini akan booming kembali seperti dulunya untuk memuaskan hati kita yang para pecinta batu akik. Oke, sahabat-sahabat YouTube, saya kiri dengan Nun Wal Kalam Mumayyiz Durun. Astabikul khairat. Jangan lupa Irwan Salamuddin, dukung terus channel ini agar dikenal di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.